Insyaallah tabarakallah. Selamat. Iya, selamat berjuang insyaallah. Menikmati salju hari ini. Dan terima kasih banyak Bapak, ya Ibu. Doa insyaallah. Amin. Ya, lancar semuanya. Iya. Masyaallah. Tabarakallah. Hey, Yakwa Jaki, salim dulu. Iya. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrajan. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah. Pagi ini kita sedang berada di Bursa dan ini view-nya Masya Allah di Turki. Kita sebentar lagi check out menuju Uludag. Sekitar hotelnya. Ada minibarnya. Insyaallah. Oke, kita lanjut ke lobby. Masya Allah, tabarakallah. Mau ke mana, Pak? Mau naik ke Bandung nih? Bandung Barat? Kabupaten Bandung, Pak Ji. Oh gitu ya? Kabupaten Bandung ya? Mau cari apa nih? Salju atau apa? Cari apa sama Pak Ji? Cari apa, ya, insya Allah ya. Dan liburan. Liburan ya, Masya Allah. Gimana kali ini liburannya? Menyenangkan? Top banget. Pokoknya top. Top ya? Duanya ini. Allah. Dari mulai pemandangan dan oke kapten dari pemandangannya ya. Cantik. Rumah-rumahnya terlihat dari atas top. Masya Allah. Pemandangan dari mulai gedungnya ya. Kemudian apa tuh gunungnya top. Terus ini jalanannya bersih-bersih gitu. Beda dengan Indonesia. Oh, beda ya? Beda. Bukannya sama? Indonesia aspalnya itu hitam. Iya. Bedanya kalau di sini aspalnya putih. Saya pun heran. Itu ya? Iya. Apa mungkin ini nih? Kayaknya emang di bawahnya ada betonnya mungkin. Supaya meng ini. Kemungkinan di sini unsur batunya ya. Batunya. Indonesia hitam. Iya iya. Kalau dari kualitas tetap saya bangga anak Indonesia. Indonesia ya, ya benar-benar Masya Allah. Kebanggaan Indonesia jaya raya. Oke, sarapan dulu. Sarapan dulu. Ya, jam berapa kita mau jalan? Kita jalan habis sarapan ini Om. Jam 9 lah jalan. Jam 9 ya. Nanti sarapan dulu sekarang. Oke. Pak, sarapan Pak. Ayo ke mana Pak? Mas. Mau datang sebentar. Oh. Ya. Oke. Okay. Ayo, ayo. Mas. Ayo. Mas. Pagi. Good Aiden. Oh, pagi lagi. Apa namanya? Tahu enggak Good Aiden itu apa? Hah? Jadi selamat pagi. Apa tuh? Good Aiden. Ayo. Ini siapa namanya? Aurai. Aurai. Udah siap pagi-pagi? Udah. Udah? Sehat semua? Iya. Mama sehat? Iya. Abi sehat, semua sehat ya? Allah. Oke lanjut, apa saja nih sarapan kita lihat? Oh, ini sarapannya.
hobinya seperti ini. Dan ini rotinya. Roti kebanggaan orang Turki. Ini roti kebanggaan orang Turki. Hah? Belum, masih ini. Masih mandi kayaknya. Oh, ini. Gimana? Pagi-pagi buta kita suruh bangun. Ternyata pagi di sini jam 7 masih gelap ya. Masya Allah tabarakallah. Oke, silahkan dicoba. Sarapan Pak? Iya, di mana? Sarapan di mana ini? Di Bandung Barat atau di kota? Turki. Oh, di Turki. Turki mantap. Di Turki ya. Wow. Tapi kayaknya nggak ada ini, nggak ada nasi ya? Tetap, wah ini sup nih, sup ini. Oh, ya ini sup hangat biar menghangatkan badan. Gimana? Mantap Pak. Woi, keren. Nah, setelah kita sarapan pagi, assalamualaikum. Apa? Gudi Aiden. Gudi Aiden. Bahasa Turki Gudi Aiden. Selamat pagi. Pagi semuanya. Sehat ya Ibu ya? Iya, sehat. Gimana perjalanannya? Menyenangkan? Oh, menyenangkan ya. Iya. Sip pokoknya. Sehat tapi ya. Udah diminum obatnya? Udah, cuman udah. Tinggal sakit ini bengkak. Oh, iya itu jangan minum air dingin. Iya, kemarin kayaknya di Madinah. Oh, iya. Terlalu banyak minum air dingin. Nah, terus ini juga kalau mandi jangan terlalu ini air panas. Oh, jangan. Iya, malah tambah parah. Jadi kalau habis air mandi air panas, nanti dibilas lagi. Oh, iya. Air dingin. Wow. Ini instruksi dari tour leader. Instruksi dari tour leader. Nah, tinggal assalamualaikum. Almas. Guni Aiden, Guni. Apa sih selamat pagi Guni Aiden? Guni Aiden. Selamat pagi. Gimana? Ibu? Ya, alhamdulillah. Lancar semua, anak sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat semua anak-anak, Masya Allah. Semangat, enak lahir batin. Lahir batin semua ya. Mungkin karena cuaca nih. Kalau cuaca kan udah biasa. Cuaca udah biasa. Udah Bandung, biasa di Bandung ya. Iya. Di bawah dikit lah. Di bawah dikit lah ya. Jadi gak terlalu dingin ternyata ya. Enggak, kan pakai jaket. Oh, bukan. Karena dari Mekah dan Madinah itu udah musim dingin. Jadi kita masuk ke sini, biasa aja. Biasa. Gitu ya mungkin ya. Karena ini... Iya, Masya Allah, Cuma yang bikin luar biasa ya, ya. Suasana yang bikin luar biasa. Luar biasa ya, Masya Allah. Biasa, top. Jadi udaranya bersih, enak. Suasananya tenang. Kamarnya top. Oh, kamarnya keren ya. Enak semua itu. Allah. Jadi, tidak tergantikan dengan. Wow. Jadi memang suasana itu bikin menjadi hati itu jadi ini ya, berubah lah ya, berbeda ya. Antara hati dengan keinginan itu pop. Hati keinginan yang di otak itu top. Bisa berubah yang tadinya bisa. Yang tadinya sumpek penat ya? Itu iya, tiba-tiba iya. Berubah aja refresh semuanya. Jadi memang perlu juga mengganti suasana ini. Perlu sekali. Ya. Banget. Ya, perlu banget ya. Dan... apalagi mah anak-anak nih mahasiswa nih. Oh, mana? Ini. Oh iya. Perlu enggak? Ayo, gimana? Gimana kondisinya kalau mahasiswa ini? Pusing sekali kalau belajar. Oh, gitu ya? Apalagi tugas setiap hari, aduh. Setiap hari ya. UAS juga sampai tahun baru masih UAS. Tahun baru di pesawat masih UAS. Gitu ke sini pas. Berarti di sini udah fresh ya? Iya. Jadi insya Allah nanti ada harus diluangkan setiap. Kayaknya
sudah ada schedule agenda kan? Agenda ya? Ada pengajuan. Ada pengajuan lagi? Pengajuan kemana lagi. Lagi ini? Pengajuan. Ke lebih jauh lagi, ke Eropanya nanti. Amin. Amin. Ya Allah ya Allah. Ke Eropanya nanti. Maksudnya harus direncanakan. Ini mudah-mudahan ibu, kita diberi umur panjang, ya. Beri kesehatan, diberi ya. Rezeki yang banyak. Amin, amin. Dan kita bisa beribadah, membayahi keluarga, ajak jalan keluarga, pokoknya itu. Cari uang sebanyak-banyaknya untuk ibadah, baik qablu minallah atau qablu minan. Dunia dikuasai, akhirat akan mengikut. Ya? Atau kita tujuan? Allah, kita ngejar akhirat aja. Dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Kebalik ya. Kita kejar dulu. Iya betul. Ke Madinah, ya, Mekah. Ke Mekah kan ngejar dulu. Nah, ya. Baru sampingannya belakang. Belakang. Nomor satu dulu tetap ibadah. Ya, ibadah nomor satu. Nomor satu. Jangan. Ya sebenarnya membahagiakan keluarga juga ibadah. Top iya paling top iya, paling top anak-anakku bahagia kebahagiaan keluarga suasana berusaha ya. Lancar semua insya Allah sampai lancar. Ke Indonesia pokoknya top Bahrawi Group wow top. Terima kasih ada duanya dua-duanya top pokoknya. terima kasih wow. Jadi, Daf, ini siapa namanya? Halo, nama Dafa. Jadi kalau sarapan di sini tanpa nasi ya? Iya. Udah biasa ya? Biasa. Jadi di sini menu utama itu pasti sarapan pagi, ya. Pakai telur, habis itu ada makanan ini goreng-gorengan. Biasanya kalau misalnya orang seperti, namanya keju, namanya painir, kejunya. Kejunya. Kayak gitu. Di sini kan banyak jenisnya keju. Iya. Jadi kejunya itu banyaknya itu juga apa bervariasi. Ya. Misalnya ada kejunya itu kayak keju putih namanya bias caramel, bias bias painir. Jadi keju itu bahasa Turkinya bias putih, jadi keju putih. Ada juga kayak yang kita biasa makan kayak keju seram. Ya. Habis ada dua-dua yang main-main. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Selamat. Iya, selamat berjuang, insya Allah. Menikmati salju hari ini. Dan terima kasih banyak, Bapak. Ya, ibu. Doa insya Allah. Amin. Ya, lancar ya. Semuanya. Saya kami apa-apa. Iya. Bapak-bapak. Ah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Hei, Yakwajaki, salim dulu. Enggak, iya. Pak Haji, turun atunya, Pak Haji. Iya. Iya, sama-sama. Almas. Bye. Jumpa lagi, ya. Masya Allah. Nama. Nih. Sama Captain Cina. Tim Hore. Ya. Nanti itu apa ada nuhan tuh. Pokoknya nemenin.